Menampilkan Aaron Aziz sebagai Cikgu Malik dan Tizakiah sebagai Cikgu Ayu, musim kedua ini menampilkan Fazura, Dato' Aznil Hadi Nawawi dan Gabriela Robinson. Kami memilih Aaron Aziz dan Tizakiah kerana kami mengadakan undian ya di Facebook, laman Facebook kami. Kami ada ramai peminat dalam Facebook yang mencecah 400,000 peminat. Jadi mereka semua mengundi untuk artis yang mereka ingin ditampilkan dalam Oh My English, dan Aaron Aziz, Lisa Surihani dan barisan pelakon yang lain itulah yang dipilih untuk membarisi Oh My English musim kedua. Perubahan juga dilakukan agar penonton cilik tidak berasa bosan di samping menimba pengetahuan. Perbezaan Oh My English musim kedua ini ialah dua kali lebih pembelajaran dan dua kali lebih keseronokan. Jadi kami menampilkan barisan artis tersohor Malaysia dalam Oh My English musim kedua ini, dan selain daripada itu kami menambah baik lagi kandungan pembelajaran supaya ia lebih menarik dan lebih bermanfaat untuk pelajar di seluruh Malaysia. Sementara itu, Aaron Aziz tidak menjangka akan menjadi sebahagian dalam program kegemaran anak-anaknya itu. Saya tak terfikir anak-anak saya bila mereka lihat Lisa Surihani pada musim pertama. Dia orang tanya, "Daddy, why they never ask you to act ah? You work for ESO so, right?" So and then dia kata, "Ya, tapi tak semua cerita perlukan Daddy, kan?" So bila musim kedua, bila Yasmin approach saya dan Redcom bagi tahu saya, kita ada buat poll. So bila saya bagi tahu anak-anak saya, "Guys, guess what? Oh My English second season wants Daddy to be in." Really, they were so excited. Really, very happy. And you know, bila kita tengok ekspresi anak-anak kita happy, duit tak boleh bayar macam mana kan. So just doing for the kids lah. Merangkumi 20 episod, Oh My English 2 masih mengekalkan pelakon lama seperti Zain Saidin, Adi Bahno dan Harun Salim Bacik. Program yang mengajar penonton bahasa Inggeris itu akan ditayangkan bermula 31 Mac pukul 7.30 malam di Astro TV IQ saluran 610 dan Astro HD saluran 134.